Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, histeria ialah pengaruh daripada ruh-ruh jahat yang memasuki ataupun merasuki tubuh manusia dengan tujuan tertentu dan pada waktu yang tertentu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan histeria ini, pada pagi ini marilah sama-sama kita menyingkap kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan pasal roh jahat, apabila kita membicarakan pasal jin, apabila kita membicarakan pasal iblis, maka hadis ini kita kena utarakan supaya tuan-tuan mendapat satu gambaran yang begitu jelas. Satu gambaran yang begitu jelas, apakah itu histeria dan jin mana yang tergolong dalam golongan histeria. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, al-jinnu thalasatu asnaf, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, sinfun hayatun wa aqarib, sinfun yahilluna wa yaz'anun. Sadaqa Rasulullah. Hadis ini menyatakan kepada kita bahawa jin itu mempunyai tiga golongan, ataupun dengan kata lain, jin itu mempunyai tiga jenis. Kata Nabi, jenis yang pertama ialah lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, jin yang mempunyai sayap yang berterbangan atas udara. Jin ini tuan-tuan, kalau masuk ke dalam manusia, kata ulama, manusia akan menjadi gila. Dan kata ulama, apabila jin ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan rosak akalnya. Dan mengikut pendapat mereka bahawa jin ini adalah merupakan satu jin yang begitu kuat. Kerana mereka tidak makan, tidak minum dan tidak kahwin, dan diutuskan hanya untuk merosakkan kemuliaan manusia itu sendiri. Itu jin yang pertama. Jin yang kedua, kata Rasulullah, hayatun wa aqarib, ular dan kalajengking. Yang mana kita tengok ular dan kalajengking jelmaan jin. Ular dan kalajengking jelmaan jin, yang mana banyak terdapat pada hari ini. Dan jenis yang ketiga, kata Rasulullah, ialah jin yang berpindah randah. Inilah yang dimaksudkan dengan histeria. Sebab apa tuan-tuan jin ini berpindah randah? Cuba kita ingat balik, cuba kita tengok balik, apabila kita berada dalam situasi histeria, maka kita akan dapati orang ramai akan berterpik dan orang ramai juga akan tak ketahuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jin yang dimaksudkan jenis yang ketiga itu adalah merupakan jin yang berpindah randah. Dia pindah pada orang tu, dia pindah pada orang ni dalam satu masa. Maka orang yang menjadi sasaran, orang yang menjadi sasaran perpindahan dia itu, maka orang itu akan melaun-launkan dalam keadaan yang tidak sedar. Inilah rahsia histeria yang perlu kita dalami. Inilah rahsia histeria yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, mudah-mudahan dengan pendedahan ini akan mendapat satu maklumat atau satu informasi kepada kita bagaimana untuk mengatasi histeria. Sebagaimana yang saya kata tadi, bahawa histeria ini merupakan golongan jin kelas yang ketiga, iaitu yahillu nawayasanun, jin yang berpindah randah.